Mas, itu seperti apa? Ya, untuk tahap ini kita masih melakukan seleksi ya. Jadi ini tahap kedua kita. Jadi tahap pertama kemarin kan ada gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3, dan sekarang kita masuk ke tahap 2. Ini maksudnya di gelombang 4. Jadi sumber pemainnya dari pemain-pemain EPA yang lolos di semifinal, ada seleksi ASPROF yang kemarin kita lakukan. Jadi ada beberapa pemain dari yang mungkin luput dari EPA, dari top skor atau suratin, yang bisa kita dapat dari ASPROF di Jabar. Malam ini mungkin apa yang mau dicari, Coach? Kayaknya tadi masih ngetes fisik atau gimana gitu? Ya, kalau hari pertama sih sama dengan di saat tahap pertama ya, kita fokus dengan tes fisik. Jadi kita bisa akan melihat kondisi fisik mereka sejauh mana kita bisa mengikuti latihan, karena saya lihat beberapa pemain masih kondisi fisiknya masih belum maksimal ya, dan itu yang menjadi catatan kami agar nanti di saat kita melakukan training camp itu menjadi concern kita ke depannya. Coach, tadi hasil bib testnya Coach ada satu, mungkin siapa itu Coach, bisa dijelaskan? Masalah hasil kita lihat nanti kita compare dengan semuanya ya, karena siapanya tadi kita masih kita lihat lagi, nanti baru siapa yang terbaik di gelombang sekarang. Coach, tadi dalam briefing di awal nampak bilang terdengar kayak jangan main-main. Itu kenapa sih Coach? Apa mereka masih belum terbiasa dalam suasana latihan ini? Enggak, kalau saya bilang masalah kita selama ini kan masalah mental pemain, dan itu saya lihat pemain masih belum bisa memaksa kondisinya ya, karena di saat mereka capek ya dia akan menyerah, dan itu yang menjadi concern dari coach juga dari awal kali datang. Itu saya masih ingat masalah pemain dari Indonesia adalah masalah mental pemain yang tidak mau memaksa di saat mereka capek, dan itu saya lihat tadi di tes kali ini ada berapa, sekitar 6 pemain yang saya lihat sebenarnya ada 3 kali kesempatan dia berhenti sebelum berhenti, tapi di saat dia merasa capek ya dia berhenti, dan itu yang menurut saya nggak bisa terima itu, karena sekali lagi tim nasional harus berbeda dengan di klub. Tapi sejauh ini fisiknya bagaimana Coach, VO2 max-nya yang tadi gitu? Ya rata-rata 50% cukup baik, cuma ada beberapa pemain yang memang masih jauh. Coach, mengenai kita ngomong dikit mengenai gaya komunikasi, kayaknya meskipun memang ini kan rata-rata pemain baru ya, mereka punya istilahnya sistem berlatih yang berbeda di akademi ataupun di mereka dengan di timnas, tapi sepertinya Coach Nova ngasih arahan kayaknya begitu mudah gitu ditangkap atau diterima oleh mereka. Ya, gaya komunikasinya seperti apa sih? Sebenarnya bahasa sepak bola kan sebenarnya bahasa universal ya, saya bilang walaupun mereka belum tahu namanya, sebenarnya masalah komunikasi ya harusnya mereka harus terbiasa di akademi, di klub maupun di SSB, dan harapannya kedepannya kan itu menjadi salah satu masalah di tim nasional saat ini, masalah komunikasi, dan itu yang akan saya selalu perbaikin di timnas U16 agar apa ya, agar nanti di saat mereka nanti di timnas U23 ataupun senior semuanya udah berjalan dengan baik. Coach, kan kalau baik senior maupun junior kan sering latihannya kan lebih ke Senayan ya Coach. Mungkin ada penilaian atau pandangan terkait lapangan latih sendiri? Ya nggak ada sih sebenarnya, karena sekarang ada timnas wanita dan timnas U20 sedang berlatih, jadi saya lihat di lapangan A atau lapangan Madia kan cukup padat ya, jadi saya lihat kenapa saya mau ada di sini karena sekali lagi masalah kualitas lapangan juga cukup baik, saya pikir pemain bisa lebih konsentrasi di sini karena juga saya lihat dan tidak terlalu ramai juga, jadi itu menjadi salah satu kenapa kita ada di sini. Coach, seleksi ini akan berapa hari Coach? Kalau yang sebelumnya kan 3 hari per gelombang ya. Kalau ini hampir sama, kita terakhir nanti di 31 sore. Setelah itu udah nggak ada seleksi. Setelah itu udah nggak ada. Setelah itu kita akan fokus ke training camp. Fokusnya kita adalah dengan meningkatkan fisik dasar pemain. Kita akan buat di 15 April. Berarti diambil berapa pemain, Coach? Rencana kita di 15 April 36 pemain. Itu kumpulan dari gelombang 1, 2, 3 dan 4. Untuk pemain keturunan sendiri yang sempat bertemu Mas Hamdan itu udah bagaimana Coach? Sejauh ini kita udah lakukan komunikasi dengan mereka ya, ada sekitar 7 pemain yang kita udah lakukan komunikasi, dan kita lihat apakah mereka bisa datang atau enggak. Nanti kalau sesuai dengan rencana sih di awal Mei kita akan panggil mereka, dan kita tunggu komunikasi dari pihak PSSI dengan mereka. Kalau 15 April kan timnas U23 main di Piala Asia, berarti Coach tinggal di sini atau ikut? Kalau saya ikut ke Qatar, jadi nanti akan dihandle oleh semua asisten saya di sini, karena fokus kita lagi untuk meningkatkan fisik dasar pemain, jadi saya lihat asisten saya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.